Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersua kembali dalam program Kemendak Bicara, gagasan oleh Subbag Umum dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba mengangkat tema Ampuhkah 5M plus 1D dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di bumi Nusantara. Dan bersama kita pada sore hari ini, Bapak T.S. Haryanto. Beliau adalah Pembimas Buddha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, juga sekaligus tokoh agama, dan beliau juga adalah salah seorang wakil ketua Satgas COVID-19 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa kabar ini, Pak Pembimas? Salam sehat. Sehat selalu, iya, Pak. Ceria sehat terus. Selalu. Ini karena iya. Kita pakai satu lagi yaitu salam sehat. Ini karena iya. Sehat itu adalah anugerah. Anugerah dari Tuhan. Nah, ini hal yang sangat menarik. Adanya surat edaran dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, lalu kemudian oleh seluruh Kekanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kekanwil se-Indonesia, terkhusus Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat itu telah menjabarkan mulai dari surat edaran nomor 1 2021 sampai pada surat edaran nomor 20 tahun 2021. Nah, ini Pak Pembimas ini, sampai sejauh mana surat edaran itu? Apakah ini sangat ampuh? Ya, apalagi ditambah lagi 1D dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di bumi Nusantara. Ya, baik. Terima kasih bahwa melalui Kementerian Agama Republik Indonesia di dalam surat edaran nomor 20 tahun 2021 Bapak Menteri sudah mengarahkan kepada semua para kakanwil, kemudian dijabarkan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, bahkan kepada para penyuluh-penyuluh agama, para guru-guru, bahwa harus mematuhi keprotokolan kesehatan, iya. Yaitu melalui 5 program M. Yang pertama adalah kita memakai masker, kemudian kita menjaga jarak, kemudian kita sering mencuci tangan, kemudian kita menghindari kerumunan, iya. Banyak orang. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu kita mengurangi mobilisasi dan interaksi. Nah, ini adalah merupakan upaya secara fisik. Iya. Secara fisik. Tetapi fisik. Ada satu lagi, iya. Yaitu upaya batin, yaitu iya. 1D, yaitu iya. Doa. Doa. Iya. Oh. Oleh Bapak Menteri kemarin dari beberapa waktu yang lalu sampai sekarang, iya. Itu dadakan pray from home. From home. Oh. Artinya bahwa kita berdoa dari rumah. Ini adalah ikhtiar untuk mengetuk pintu langit. Artinya apa? Bahwa dari sudut berbagai agama, 5 agama, 6 agama ini ya, itu berdoa secara masing-masing. Oh, iya. Bahkan tempat-tempat ibadah melalui doa-doa ini, mari kita bersama-sama mudah-mudahan dengan kekuatan vibrasi, kekuatan secara spiritual ya, iya. Itu kita bisa membuat kesadaran kita agar kita ini juga menjaga diri. Jadi, kita, mawas diri. Jadi ya. 5M1D ini akan ampuh ketika masyarakat itu punya kesadaran, iya. Terhadap protokol kesehatan. Betul. Karena gini, Bapak, kita oleh diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Diri sendiri. Nah, karena apa? Siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya setelah dapat mengendalikan dirinya, ya?
maka dengan baik ia akan memperoleh perlindungan yang sangat amat sukar dicari. Artinya bahwa kewaspadaan, perhatian, dan kesadaran itu adalah kunci agar kunci kita ini bisa memutus mata rantai. Iya. Jadi kedisiplinan merupakan kunci untuk dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, ini menarik sekali tadi Pak Pembimas, selaku tokoh agama dan juga wakil ketua Satgas pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Nah, 5M, 1D, kira-kira apa inti daripada 1D itu? Pray from home. Doa merupakan kekuatan yang maha dahsyat. Nah, inti dari doa itu sendiri di dalam ajaran Buddhis apa, Pak Pembimas? Ya. Jadi doa itu adalah protek, perlindungan. Artinya apa? Bahwa dengan adanya doa kita ini melakukan sebuah apa kesadaran hubungan ya hubungan batin antara kita dengan Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber dari segala alam semesta, sumber dari kebenaran. Kita memohon semoga dengan wabah COVID-19 ini segera kita berakhir. Nah, dengan doa-doa yang dipancarkan ya, vibrasi-vibrasi dari semua masyarakat ini mengharapkan agar kita ini diberikan kekuatan batin kita. Ini juga Pak Pembimas, ada tribun ya, mulai dari pusat sampai ke daerah mengajak kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, menerapkan protokol kesehatan. Nah, apa Bapak sudah divaksin? Ya, sudah Pak. Jadi kami sudah dilakukan vaksin pertama dan kedua. Nah, kira-kira Pak, apa yang Bapak rasakan setelah divaksin? Ya, jadi dengan divaksin ini kan memang imbuan pemerintah. Karena apa? Sebenarnya vaksin ini kan agar dikenali. Tadi kalau ada virus yang masuk ini, kita ini kuat. Kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh ini tumbuh. Artinya apa? Bahwa dengan divaksin ini, kita ini imun kita itu akan meningkat. Tetapi harus dipahami bahwa tidak cukup divaksin itu kemudian kita sudah selesai, udah kemudian kita bebas, sudah ada kekebalan. Tidak cukup itu, kita tetap harus melakukan keprotokolan kesehatan, yaitu melalui 5M. Jadi, dan satu lagi doa itu yang paling jadi, penting. 5M plus 1D, kemudian setelah kita sudah selesai divaksin pertama dan kedua, tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Tetap menjalankan prokes 5M. Terakhir Pak Pembimas, apa kira-kira harapan Bapak sebagai kata pamungkas untuk seluruh yang melihat dan menyaksikan kegiatan Kemenag Bicara ini? Ya. Baik, terima kasih bahwa memutus mata rantai ini memang kita harus tetap menjaga keprotokolan kesehatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya bahwa kesadaran kita untuk mematuhi ini harus betul-betul diterapkan oleh diri sendiri, terutama kita melindungi oleh diri kita sendiri, melindungi keluarga, melindungi masyarakat, dan kepada semua yang ada. Karena dengan kita melindungi diri sendiri juga melindungi yang lainnya. Iya, luar biasa sekali kata pamungkas dari Pak Pembimas muda kita ini yang masih sangat energik, masih muda, dan tentu menjadi harapan kita semua bahwa ampuhnya 5M 1D ini sangat tergantung dari diri kita, kedisiplinan dan kesadaran kita untuk menjalankan protokol kesehatan. Saya kira inilah yang menjadi akhir pertemuan kita pada sesi kali ini, yaitu Kemenag Bicara, dan sampai berjumpa pada tema dan waktu yang berbeda. Pada akhirnya kami semua kru mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya untuk kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Sabbe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu.
Salam kebajikan.